Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkat dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan kisah singkat Santa Yohana de Lanyu, pendiri Kongres Suster Santa Ana Yohana dari Salib, Jean de Croix de Lanyu. John de Lanyu dilahirkan pada tahun 1666 sebagai anak bungsu dari 12 bersaudara. Keluarganya memiliki usaha kecil yang berhasil. Ketika ibunya yang janda meninggal dunia,